the joy that surrounds you.
Mari bersama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Dialah perisai kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. How beautiful.
sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens, come on, sing it out. Sama-sama nyatakan. Sembah Tuhan, our beautiful Savior, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan setiap dari kita. Give Him the best praise, give Him the best worship. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Bapa. Kami masih bisa ibadah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami Tuhan hati yang mau belajar Tuhan akan firman-Mu lagi Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Hai guys. Hai guys. Welcome back to NDC Youth Online Service. Dan aku mau welcome kita semua ke dalam minggu pertama dari bulan yang baru, yang artinya tema baru. Yes, judul tema kita bulan ini adalah retrospektif. Apa tuh artinya ya? Kita harus jelasin dulu. Harus ya? Dong, Ci. Oke, karena retrospektif itu sebenarnya sambungan dari kata retro dan sebenarnya perspektif. Jadi gara-gara retro itu, kita semua tuh pengen banget bulan ini tuh ada bau-bau 80s. Jadi if you can see di countdown kita tadi kan kayak kamera jadul, bajunya agak jadul. Itu karena kita suka dengan 80s. Retro ya. Yeah. Dan kenapa ada kata perspektif? Karena kita udah memutuskan juga kalau tema diskusi kita di bulan ini, kita mau tidak klise. Tidak klise. I mean kalau kita Natal biasanya fokus kepada apa ya? Pohon Natal. Tuker kado. Dinner. Ngumpul sama keluarga sih biasanya main-main juga ya. Main-main fun gitu. Ya itu gak apa-apa sih, itu emang seru. Yeah. Tapi kita mau ajak kalian semua dan kita semua untuk coba yuk bulan ini kita mau lihat Natal dari perspektif yang berbeda. Betul banget. Yaitu dengan kita bayangin dari perspektif beberapa tokoh Alkitab yang sebenarnya terlibat secara langsung di Natal ketika itu terjadi 2000 years ago. Nah seperti judul khotbah kita di hari ini kita mau bahas dua orang ya. Dua orang special power couple. Wow. And we're gonna find out why kenapa mereka keren banget. Keren banget. Dan mereka adalah Maria dan Yusuf. Oke, gimana kalau kita langsung aja? Langsung aja. Reacting to the Bible story. Oke. Okay. Cari yang kita bisa petik apa ya? Betul banget. Oke. Oke. Guys, ternyata di tengah sukacita Natal yang sekarang ini ada satu kejadian yang pelajaran itu bisa kita petik, Ci. Oke. Okay. Kayak di balik kelahiran Sang Juru Selamat ya, di 2000 tahun lalu, itu ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya itu sebagai alat gitu ya. Alat untuk membawa Sang Juru Selamat ke dunia ini. Okay. Kalian pasti tahu lah siapa orangnya. Dan orangnya adalah Maria. Kenapa sih Maria? Dan menurut aku Maria itu seseorang perempuan yang keren banget, Ci. Karena kayak dia tuh wanita yang tangguh sih menurut aku. Why? Kalian pasti tahu ya ceritanya tentang Maria. Nah, kalau misal kalian mau lebih tahu lagi, kalian bisa baca full story. Full story-nya di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tapi aku bakal bahas senang sedikit nih kayak ayat-ayat yang bakal kita bahas. Yes. Langsung aja ya di Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kayak di umur belasannya Maria, kayak dia tuh langsung kedatangan malaikat dan malaikat tuh bilang dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan itu adalah Yesus. Kayak aku bisa ngebayangin betapa kagetnya Maria saat itu. Shocking. Dan kalau kalian tahu, di zaman dahulu itu, kalau misalnya ada seorang yang mengandung di luar nikah, dia itu bakal dirajam batu, Ci. Sampai mati. Dan itu tabu ya? Tabu dulu sih. Itu berat banget. Mm-hmm. It was so embarrassing. Betul. Sampai hukumannya ya paling bisa dirajam batu. Sekalinya enggak pun mulut netizen tuh menyakitkan gak sih? Jahat. Jadi actually misi ini very heavy ya. Yeah, iya, Ci. Sulit sih. Boleh aku joke dikit gak? Boleh, kayak, boleh, boleh. Kayak di tengah Natal ini ya, saat kita semua tuh have fun and all. Mungkin kalau sekarang ada Maria, kita bisa ngobrol sama dia. Mungkin dalam ingatan dia, aduh, lu tau gak sih, Dulu mah gue boro-boro, happy-happy, lucu-lucu. Betul banget itu sih. Itu problem, mungkin dia stress ya. Iya. Stress, takut, serem. Jadi kayaknya dia mengingat Natal tuh, oh my God. It was so Natal gitu. Heavy kali ya. Iya. Fun fact aja sih. Tapi di balik situasi yang sulit itu, aku bener-bener kayak keren banget lah, kayak speechless banget sama jawabannya Maria. Kita langsung lihat ya. Okay. Di Lukas 1 ayat 38, ini jawaban Maria guys. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
pas aku kayak tahu jawabannya Maria kayak wow, kayak iya sih. Oh my God, ini perempuan kayak benar-benar dia tuh sadar sih sama status dirinya sebagai hamba Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya dia tuh kayak ya udah terserah Tuhan mau jadinya apa gitu di hidupnya, kayak itu keren banget sih menurut aku. Kalau aku bisa petik apa dari ayat ini, coba deh aku ajak kita baca ulang ya. Dia jawabnya gini kan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita stop di situ dulu ya. Kalian sadar nggak? Pertanyaannya tuh bukan lu siapa gitu loh, tapi ya ini misinya untuk kamu gitu loh. Terus kita kan kalau dapat job atau task yang buat kita besar atau berat, kita kan diantara, aduh enggak deh, try someone else gitu. Atau kedua, sekalinya kita iya pun, kita ya udah saya coba ya. Kalau jelek ya nggak tahu, bagus apa enggak. Tapi dia enggak, dia enggak cuma sekedar bilang iya, tidak iya, more than such iya gitu. Tapi jawabannya adalah, aku ini tuh hamba Tuhan. Terus dilanjutin dengan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah sekarang kita ketika kita nerima tawaran pelayanan atau sebuah opportunity atau pelayanan Tuhan, jarang gak sih kita yang jawabannya tuh, kak aku tuh hamba Tuhan. Wow. Ya terjadilah kak, mau aku di mana, Tuhan pakai aku di mana, terserah Tuhan. Jadi buat aku ini taat yang sangat high level. Sangat high level. Jadi kalau ada satu kata yang bisa kita petik dari ini apa ya? Maria itu adalah seorang yang taat banget sih. Taat, taat. Jadi first word adalah obedience. Obedience. Oke ya, obedience aja ya. Yeah. Oke. Berarti itu adalah nilai pertama yang kita pelajari. Maria sangat taat. Tapi ada satu lagi sih menurut aku. Apa tuh, Ci? Taat itu kan one thing ya. Kamu selalu jawab ya kepada panggilan Tuhan. Tapi kamu merasa gak sih Maria tuh punya vibe yang kayak berserah banget kepada maunya Tuhan, kayak pasrah, but not pasrah, tapi ya terserah Tuhan. Coba bisa dikalimatkan gak? Dia tuh kayak menganggap dirinya tuh benar-benar kayak hamba Tuhan banget. Iya, gitu loh. Kayak gak cuma yes aku mau, tapi terserah kepada Tuhan, maunya saya kemana. Nah, bisa gak ya kita di Natal kali ini, selain kita cuma minta kado and evan-evan, tapi kita malah bertanya, aku ini udah anak Tuhan udah lama, udah di circle, udah join, so aku bisa apa ya di Natal kali ini? Pokoknya jadi kayak mellow banget sih. Tadi awal-awal agak have fun, awal-awal kita kayak udah Tuhan, oke, bangun guys. Selain Maria ada satu lagi ya? Ada satu lagi, Ci. Okay. Siapa itu, Ci? Aku kasih hint dulu ya, semua tahu jawabannya sih, cuma biar lebih gitu ya. Pria yang satu ini, perannya tidak kalah penting dengan Maria. Tapi sebenarnya Alkitab dikit banget bahas dia. So, cerita tentang dia gak banyak, tidak dideskripsikan dengan detail kayak di tokoh-tokoh buku gimana gitu. Dia pun gak punya line yang banyak gitu loh. Tapi, when the Bible writes about him dengan detail tapi dikit, sebenarnya kita bisa belajar banyak banget ya. Banyak banget, Ci. Nah, ini juga pelajaran sih. Baca Alkitab jangan buru-buru. Betul banget, guys. Jangan cuma karena, oh gue udah tahu cerita Yesus lahir di kandang and stuff. Kita kan juga agak bacanya jadi pelan-pelan kan, iya, to prepare this. Betul. Terus kita kayak malah terkagum-kagum. Banget. Ngebahas orang pria yang, aku tidak tahu kalau zaman sekarang dibilangnya apa ya. Idaman? Idaman banget sih kayaknya, Ci. Baik, decent. Oke, kita langsung aja, Ci. I'm sorry, maksudnya kita terlalu immersed. Oke, kita langsung baca ceritanya. Tapi aku akan lompat-lompat, jadi kalian nggak apa-apa bisa ikutin ayat yang ada diketik di bawah sini aja. Di Matius 1 ayat 18-25. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau aku boleh di sini dulu ya. Hal pertama apa, Frey, yang kamu bisa ambil dari kalimat tadi itu? Kalimat tadi ya. Meskipun ya, kayak Alkitab tuh sedikit ngebahas tentang Yusuf, tapi ketara banget di sini kayak Yusuf tuh benar-benar orang yang tulus banget sih hatinya. Orang yang baik banget sampai dia tuh kayak dia tetap kayak cover istrinya yang masih bertunangan gitu, kayak itu menurut aku gila tuh cowok, keren sih. Keren banget ya. I mean saat itu kan yang tadi kita udah bahas, Maria kan
ya ada skandal gitu ya, istilahnya hamil di luar nikah gitu loh. Dan mungkin saat itu lagi mendapat penilaian yang kejam dari orang-orang. Tapi di sini Yusuf yang masih baru tunangannya doang, dia mungkin, aduh aku harus udah ini kayaknya gak enak nih. Tapi kalian bayangin deh, instead of dia teriak-teriak, eh aku udah kasih sama Maria ya, you guys can check, that's not my kid gitu. Dia ke arah, gimana ya supaya ini selesai tanpa aku harus bikin malu Maria. Jadi dia cowok yang, pria yang tulus, dan aku ngerasa dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Maksudnya kita mungkin nggak pernah lihat Yusuf sebagai itu nggak sih? Kita nggak coba memikirkan perspektif menjadi Yusuf di situ. Tapi aku lihatnya dia di sini overall, sebelum dia bahkan akhirnya ditemui malaikat pun gitu, dia tapi overall dia pria yang decent dan nggak mau ribut dengan banyak orang gitu loh. Jadi di sini aku lihatnya dia gentle banget sih, Ci. Aduh, kalau misalnya ada cowok saat ini yang kayak Yusuf, kayak wow, itu cowok tidak suka drama dan dia mau menjaga the woman gitu. Oke banget. Oh ya, sama another thing yang aku nangkap di sini kan, Maria kan orang yang sangat taat kepada Tuhan. Tuhan memilih dia menjadi ibu Yesus saat di bumi ini. Dan Maria bertunangan dengan seorang pemuda yang luar biasa juga. Jadi aku ngelihatnya Tuhan tuh memilih pasangan yang benar-benar God centered. Jadi actually they are a perfect parents for the baby Jesus selama di bumi. Oke, kita lanjut ya. Terus tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Aku akan skip beberapa ayat ini, aku langsung bahas aja what he do next gitu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kalau tadi Freina menangkap Yusuf itu pria yang baik dan decent, di sini aku menangkap Yusuf juga imannya nggak kalah besarnya sama Maria, tidak kalah taatnya kepada Allah seperti Maria, bahkan actually dia ada extra mile job yang kita mungkin nggak pernah pikirkan juga. Oke, fun fact, did you know kalau Yusuf tuh punya peran yang besar dalam menjaga keselamatan bayi Yesus. Jadi misinya itu nggak cuma berakhir waktu mereka ke Bethlehem dan lahir di kandang yang sulit. Wah, ada istri yang hamil gede, nyari, itu kan capek, susah. Tapi bahkan setelah lahir, did you know, actually mereka pun harus kabur ke Mesir. Karena Raja Herodes waktu itu meninggal. Dan dia kan kejam banget ya, Frey. Dia membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Dan setelah itu, anaknya kan yang menggantikan dia. Dan dicatat, anaknya itu 2 kali lebih keji dari Raja Herodes. Jadi kalau Raja Herodes itu jahat banget, ini dibilang 2 kali lebih keji. Sebagai kepala rumah tangga serem gak sih, Coy? Serem banget sih, Ci. Serem banget sih. Dan saat itu kan mungkin Maria lemah baru melahirkan. Terus ada bayi yang masih renta, newborn, yang mungkin nangis dan kita gak bisa bilang, "Dek, jangan berisik, please." Kan lagi di jalan. Dia kabur ke Mesir, setelah itu sempat kabur juga ke Nazaret. Yang artinya, yang adalah kota kelahirannya Yusuf, kampung halamannya. Another Bible fun fact, kita pernah bahas ya. Banget. Ada yang bingung kan, kok Yesus dibilang Yesus dari Nazaret padahal lahir di Bethlehem? Ya karena Nazaret adalah kotanya Yusuf. Yusuf, ya itu kota bapaknya. Kayak aku lahir Jakarta ya, gue orang Jakarta. Gitu, kayak gitulah, something like that. So, Yesus from Nazaret, why? Because bokapnya Yusuf adalah orang Nazaret. Now you know, you're welcome. Oke, lanjut juga. Nah, bahkan dia sempat kabur ke Nazaret sampai akhirnya semua udah aman baru balik ke tempat awalnya lagi gitu loh. Jadi aku ngerasa semua ini tidak mudah dilakukan kalau Yusuf gak taat dan akhirnya menemukan keberanian. Jadi kalau aku boleh taruh poin kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua ini adalah bravery, keberanian. Kalau yang pertama ketaatan, obedience, kedua keberanian. Guys, untuk taat butuh keberanian juga. Mereka berdua adalah tokoh yang berani, berjasa sekali untuk membawa Mesias ke dalam dunia ini, meskipun mungkin mereka nggak melakukan mujizat, nggak melakukan gimana-gimana, nggak membelah laut merah seperti Musa, tapi tanpa mereka berdua nggak ada bayi Yesus yang bisa lahir ke dunia ini. So kalau aku bisa tanya ke Ibu Freina sebelum kita tutup, aplikasi apa yang bisa anak-anak ini lakukan dalam hidup sehari-hari?
Coba kalian mulai pikir ya guys. Kayak ketika Natal datang yang kayak sekarang ini, berapa banyak di antara kalian yang justru memikirkan sudah seberani apa dan sudah setaat apa kalian dalam menjalankan panggilan Tuhan? Wow. Jadi dalam tema retrospektif dalam minggu pertama ini, kita justru mau ajak kalian untuk kita merenungkan di Natal kali ini, apa yang bisa kita berikan ketika Raja kita datang. Ketika the king arrive, yes, you can ask many things, bisa minta ini, minta itu. Atau dibalik, apa yang bisa kamu lakukan? Seperti Maria, aku nih hamba Tuhan. Whatever he wants, I'm gonna do it. Wah, itu yang kita mau bangun ya, mulai saat ini. So, are you ready this Christmas? Ask yourself, sudah menemukan obedience dan bravery nggak di Natal kali ini? Yuk kita langsung tutup dalam doa. Oke. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada Natal kali ini kami sudah belajar sebuah kebenaran yang baru dan sebuah perspektif yang baru kalau kami mau melayani Tuhan. Dan biarlah di Natal kali ini kami menemukan ketaatan kami dalam panggilan Tuhan dan keberanian untuk go extra mile seperti Maria dan Yusuf. Tapi overall Tuhan, kami bersyukur karena Mesias telah lahir sebagai juru selamat untuk menyelamatkan setiap kami. Thank you for loving us so much. Dan mulai hari ini kami mau berbalik perspektif kami untuk bisa melayani Tuhan. Thank you Lord, semua yang percaya katakan amin. So guys, abis ini kita ada circle seperti biasa dan kalian harus ikut circle-nya. Kalian ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama circle leader kalian dan sama teman-teman kalian. Have a great circle and God bless you.